Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Bira Tipis Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemurahan rezeki. Amin amin rabbal alamin. Oke, sahabat semua. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat kami semua yang selalu sokong kami. Ya, kami akan tetap upload video. Mungkin ada yang salah dalam pengertian dari judul tersebut, karena di judul itu saya menuliskan terakhir upload video. Maksudnya di sini kita terakhir ngupload video untuk komentar-komentar sahabat yang selalu miring. Jadi kalau ada pun nanti yang komentar miring, kita akan biarkan saja. Silahkan mau komentar apa, tapi tolong dipikirkan terlebih dahulu. Ya, karena ada pepatah mengatakan kalau kita itu kalah, orang akan tepuk tangan. Jadi pepatah mengatakan, Anda jangan bangga karena tepukan atau tepuk tangan, karena banyak nyamuk mati karena tepukan. Oke, semua. Sekarang kita kasih dulu pupuk mentimun kita. Ini mentimun ini sudah kita kasih pupuk kocor satu kali ya. Jadi untuk yang kedua kalinya pupuknya akan kita kasih pupuk tuga namanya. Kalau di sini kita bikin lubang, kita kasih pupuk baru kita timbun. Tapi harus kita pupuk cor dulu satu kali karena ini sudah selesai satu kali. Oke, kita lanjut mupuk. Gak usah banyak-banyak ya. Apa itu yang bawa? Langsung ditimbun aja. Ya, langsung timbun. Tak boleh mengganggu lah. Main di luar aja lah. Pasangan kenaan, gimana ya, nak? Bentar. Sekarang kita masak dulu, tapi sebelumnya kita masak di sini hanya masak, bekerja dan masak, karena hari ini kita nggak ada video makan di kebun, karena ini masakan ini adalah menu untuk berbuka nanti ya sahabat semua, karena hari ini kita ada puasa sunat. Oke, sahabat semua, besok insya Allah kita akan bikin video lagi masak dan makan di kebun ini. Jadi untuk hari ini masaknya saja di sini. Nanti berbukanya nanti baru menu ini akan kita makan sahabat semua. Oke, kita lanjut. Oke sahabat semua, di sini akan kita masak gulai paku ya hari ini. Ini dia, telah kita sediakan pakunya. Ini nanti kita cuci. Di sini ada kelapa. Dan di sini juga kita telah sediakan bumbu-bumbunya atau peralatannya. Ada bawang merah. Jadi kalau untuk gulai paku ini
kita pakai kunyit, lengkuas juga, ada bawang putihnya juga, dan juga ada serai. Di sini kita pakai asam kincung di sini namanya, atau umbuk kantan ya sahabat semua. Oke, kita lanjut masak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oke, sahabat semua. Ini kita cuci dulu bersih. Biar nanti higienis sahabat semua. Ini pakunya tadi kita beli kan, akhirnya kita cari karena di sini udah agak susah juga, di sekitar kita ini agak susah paku, walaupun ada nanti jauh tempat mencarinya. Jadi ini tadi kita beli. Alhamdulillah udah bersih. Oke, sahabat semua. Ini kita beginikan dulu ya sahabat semua, dengan cara dioseng untuk mengeluarkan air dari pakunya. Soalnya paku ini sangat banyak mengandung air sahabat semua. Jadi kalau nggak kita buat seperti ini, nanti santan kita akan jernih, jadinya hilang santannya. Jadi ini kita keringkan dulu. Dan kalau seperti ini cara mengeringkannya, pakunya pun nanti atau rasa gulanya pun nanti jadi lebih enak, beda dari biasanya sahabat semua. Ya boleh dicoba ya, karena ini cara kami. Kalau cara sahabat-sahabat semua atau yang lainnya, kita kurang tahu ya sahabat semua. Ini airnya udah mulai keluar sahabat semua. Itu dia, sangat banyak. Tuh paku ini sengaja mengandung air. Ya, mengandung air. Makanya ini untuk orang yang penyakit tulang, ini nggak cocok. Bisa nanti kambuh penyakit tulangnya, seperti ada penyakit lainnya seperti rematik juga kan. Ini nggak cocok semua. Jangan dimakan. Sambil kita oseng-oseng pakunya, kita bisa ini sahabat semua. Kita persiapkan bumbu-bumbu lainnya. Jadi ini nanti semua selesai dan kita pun sudah bisa langsung masak gulai pakunya sahabat semua. Menggoreng. Bukan menggoreng nak, ini merondang namanya. Ini udah kering kan? Ini udah kelihatan kering. Ini kita angkat. Ya udah hilang airnya nak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, panas. Allah. Pakai ikan. Pakai pisang lah. Pakai apa? Pakai pisang. Oh, pakai. Oh, pakai alas daun pisang. Tunggu. Ini udah kering sahabat semua. Kita angkat seperti ini, baru kita pasang bumbu. Setelah nanti bumbu santannya nanti panas, baru kita masukkan lagi ini. Lengkuasnya kita geprek, sama juga nanti dengan serainya kita geprek sedikit saja ya sahabat semua, untuk menjadikan pecah aja. Oke, ini telah kita masukkan semua, jadi kita tinggal masukkan santan. Ini kuahnya atau santannya sudah hampir masak, jadi baru kita jatuhkan pakunya atau pakis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Dedek mau nanti nak? Enggak. Ini enak nak.
Masa enggak mau? Ini halal. Nanti untuk menu berbuka ya sahur semua. Cantik tampilannya, terliur apa nama itu, air liur kita. Nah ini. Ini suka membantu apapun. Yang makan ya, nak mau? Ya. Dari sendiri nanti yang makan di sini ya, nak. Mau dedek makan sendiri? Yakin nak? Nai. Banyak asap. Jadi oke, sahabat semua. Nah, setelah kita suruti seperti ini, ya kita tunggu dulu sampai dia nanti mengeluarkan minyak agar dia lebih enak dan juga tahan. Ini anti basi, sahabat semua. Tapi anti basinya cuma satu malam. Kalau udah 2 malam, enggak juga, sahabat semua. Masih enak.